بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاد شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون صدق الله العظيم سورة التحريم آيات 6 Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan nikmat iman dan Islam ke dalam diri kita semua. Hanya karena nikmat iman dan Islam itulah pada malam hari ini kita berada di tempat yang mulia ini dalam rangka melaksanakan perintahnya. Salawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'it tabi'in, dan semoga termasuk kepada kita semua dan generasi yang akan datang yang berusaha sekuat tenaga memahami dan mengamalkan ajaran agama Islam. Amin ya rabbal alamin. Hamba-hamba Allah yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Topik ceramah singkat pada malam hari ini adalah pentingnya persatuan dalam keluarga. Allah Subhanahu wa taala di dalam surat At-Tahrim ayat yang ke-6 yang tadi dibacakan telah menegaskan kepada kita semua bahwa kita semua diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka. Neraka itu bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Dijaga oleh para malaikat yang kasar dan keras. Mereka malaikat yang ada di neraka itu tidak pernah membantah perintah Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang diperintahkan oleh Allah, mereka laksanakan. Perintah Allah Subhanahu wa taala untuk membawa kita semua terhindarkan dari api neraka ini dimulai dari kehidupan keluarga kita semua sebagai unit terkecil dalam bermasyarakat. Dan Al-Quran telah memberikan gambaran kepada kita semua sebagai pelajaran yang harus kita pahami, yang harus kita resapi, dan harus kita ambil pelajaran bahwa ada 5 tipe keluarga di dalam Al-Quran. Yang pertama, ada keluarga yang suaminya soleh, taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi istri dan anak-anaknya maksiat, menentang terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ini contohnya adalah Nabi Lut dan Nabi Nuh. Dua-duanya hamba Allah
yang salih, hamba Allah yang senantiasa beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tetapi keduanya memiliki istri dan anak yang tidak salihah, menentang bukan hanya kepada suaminya sebagai utusan Allah, tapi juga menentang terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka hidup bersama sampai akhir hayat, tetapi nanti di akhirat akan menempati tempat yang berbeda. Suami-suaminya masuk ke dalam surga, sementara istrinya masuk ke dalam neraka. Yang kedua, tipe sebaliknya, yaitu istrinya salihah, tapi suaminya menentang terhadap Allah subhanahu wa ta'ala, tidak beriman kepada Allah, dan bahkan dirinya mengaku sebagai Tuhan. Dia adalah Fir'aun. Fir'aun adalah sosok manusia yang berkuasa, dia adalah raja, dia adalah orang kaya, dia adalah orang yang sangat berpengaruh, tapi sayang di dalam dirinya tidak ada iman. Asiyah sebagai istrinya adalah sosok perempuan yang solihah. Meskipun suaminya dalam keadaan seperti begitu menentang terhadap Allah subhanahu wa ta'ala, dia tahan di dalam mempertahankan prinsip akidah, beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pun Asiyah bersama Fir'aun sampai akhir hayatnya mereka bersama-sama di dunia ini, tapi nanti di akhirat istrinya yaitu Asiyah masuk ke dalam surga, sementara Fir'aun masuk ke dalam neraka. Yang ketiga, ada keluarga yang istri dan suaminya sama-sama pembangkang, sama-sama bekerja sama di dalam rangka menentang ajaran Allah subhanahu wa ta'ala, menghalangi manusia untuk beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa? Yaitu keluarga Abu Lahab. Diabadikan di dalam Al-Quran semua keluarga-keluarga ini. Abu Lahab dan istrinya, mereka hidup di dunia bersama-sama sampai akhir hayat, dan nanti di akhirat pun mereka akan tinggal bersama-sama, tapi berada di dalam neraka, bukan dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, jamaah rahimakumullah, ada keluarga yang suaminya solih, istrinya solihah, tapi tergoda dengan kehidupan dunia, kemudian istrinya menjadi istri yang nusuz, istri yang menentang terhadap suami, dia meninggalkan suami, dia diusir bahkan oleh suaminya, dia menjadi seorang istri yang durhaka. Siapa dia? Dia adalah Nabi Ayub. Istrinya istri yang nusuz. Nabi Ayub di dalam Al-Quran sampai mengatakan, nanti di suatu saat apabila bertemu lagi dengan istrinya, aku akan cambuk 100 kali. Nabi Ayub dengan godaan-godaan dari setan dan iblis, dengan cobaan yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, beliau adalah manusia yang paling sabar, manusia yang salih, sehingga berdoa kepada Allah untuk disembuhkan dari penyakitnya, dan kemudian disembuhkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala karena kesalihannya. Lalu istrinya dipertemukan lagi dengan Ayub alaihissalam, dan kemudian pada saat bertemu lagi, istrinya bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Solih, solihah, menyeleweng, kembali bertaubat, bersatu lagi dalam keluarga yang dinaungi oleh akidah Islamiyah. Mereka hidup di dunia bersama-sama, dan mereka pun hidup di akhirat bersama-sama. Hidup di dunia pernah bahagia, dan hidup di akhirat mereka bahagia selamanya karena berada di dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kelima, suaminya soleh, istrinya soleh, anak-anaknya pun soleh. Inilah yang didambakan oleh kita semua. Siapa contohnya? Contohnya adalah banyak sekali keluarga yang sama-sama solih. Yang menonjol di dalam Al-Quran adalah Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad,
dan bahkan ada keluarga yang bernama keluarga Imran, diabadikan di dalam Al-Quran. Mereka di dunia hidup bersama-sama menghambakan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka berbahagia, dan di akhirat pun mereka hidup bersama-sama dalam kebahagiaan yang kekal dan abadi dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, memperhatikan lima tipe keluarga yang ada dalam Al-Quran itu, maka sesungguhnya yang contoh yang negatif-negatif tadi, karena pada intinya di dalam keluarga mereka tidak ada persatuan yang kokoh. Persatuan dalam bidang apa yang harus kita bangun? Pertama, persatuan dalam bidang akidah Islamiyah. Yang kedua, dalam bidang ibadah. Yang ketiga, dalam bidang muamalah. Yang keempat, di dalam menegakkan kebaikan. Dan yang kelima, di dalam menghancurkan atau menghindarkan diri dari kemunkaran. Akidah Islamiyah itu hal yang sangat penting sebagai pondasi di dalam kehidupan kita semua sebagai muslim. Al-Quran pun telah menggambarkan kepada kita semua bagaimana akidah yang kuat itu. Allah telah berfirman, Alam taru kaifa daraballahu mathalan kalimatan tayyibatan kasyajaratin tayyibatin asluha sabitu wa far'uha bisama. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, apakah engkau tidak memperhatikan bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala telah membuat perumpamaan tentang kalimah tayyibah? Yang dimaksud dengan kalimah tayyibah ini adalah syahadatain, kalimat yang kita ucapkan dalam setiap waktu dalam sholat. Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadar rasulullah. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, akidah kalimah tayyibah itu bagaikan pohon yang kokoh, yang akarnya menghunjam ke dalam bumi yang mendalam. Tapi kemudian wa far'uha bisama, cabangnya menjulang tinggi ke langit. Orang yang berakidah Islamiyah yang kokoh, yang kuat, itu adanya di dalam hati. Tetapi indikatornya dia subur di dalam melakukan kebaikan, tangkas di dalam melakukan ibadah, dia tawadhu di dalam kehidupan sehari-hari, sehingga dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dicintai oleh sesama manusia. Akidah jangan dikorbankan dengan hal-hal yang sepele. Akidah harus dipertahankan. Mengapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, beliau mengatakan, nanti pada saat hisab manusia telah selesai, kemudian manusia yang ahli surga telah selesai dimasukkan ke dalam surga, yang ahli neraka telah dimasukkan ke dalam neraka, kemudian Allah berfirman, akhriju, keluarkan orang yang di dalam hatinya ada keimanan, walaupun keimanan itu hanya sebesar biji sawi. Allah memerintahkan para malaikat untuk mengangkat manusia yang ada di dalam neraka tetapi ada iman di dalam dirinya walaupun sebesar biji sawi. Kemudian diangkatlah oleh para malaikat. Tetapi manusia yang sudah dimasukkan ke dalam neraka kemudian diangkat karena ada keimanan itu, semuanya sudah gosong. Wajahnya sudah kelam bagaikan arang karena sudah dimakan oleh api neraka. Diangkatlah oleh para malaikat. Kemudian kata Allah subhanahu wa ta'ala, masukkan manusia-manusia itu ke sebuah sungai yang bernama sungai hayat, sungai kehidupan. Dan kemudian dimasukkanlah oleh para malaikat ke sana. Dan tiba-tiba manusia-manusia yang gosong tadi, karena ada keimanan di dalam dirinya, dia bangkit bagaikan benih yang muncul pada saat situasi banjir telah reda. Dari lumpur-lumpur itu muncul benih-benih yang baru. Itulah hebatnya keimanan. Maka kita selalu berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala supaya keimanan kita dikuatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah,
Yang kedua, persatuan di dalam ibadah. Idealnya suami, istri, dan anak itu berada pada paham yang sama. Kita punya paham yang berbeda di dalam beribadah. Sangat ideal, sangat bagus kalau antara suami dan istri juga anak memiliki pemahaman yang sama. Tapi kalau kemudian karena lembaga pendidikan yang menanamkan cara beribadah yang berbeda, kemudian anak kita tumbuh dalam lingkungan yang berbeda, maka sikap toleransi yang harus kita tebarkan. Karena soal fikih itu banyak khilafiyah, banyak perbedaan, tapi perbedaan itu tidak menjadikan yang satu menjadi salah dan yang satu menjadi benar. Yang benar adalah kedua-duanya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kata para ulama, persatuan dalam ibadah pun harus dipahami bahwa di dalam beribadah kita banyak ibadah yang dilakukan bersama-sama, berjamaah. Bawa istri dan anak untuk sholat berjamaah. Kalau kemudian di suatu tempat yang jauh dari masjid, lakukan sholat berjamaah dimanapun, walaupun di rumah, bersama anak dan istri. Kemudian yang ketiga, bersatu dalam berakhlakul karimah, memiliki tata cara hidup, etika, sopan santun yang ditanamkan di dalam keluarga, dalam kehidupan bermasyarakat. Kita bagaimana cara bersikap terhadap tetangga, seorang suami kepada istri, seorang istri kepada suami, anak kepada orang tuanya, kita sebagai tetangga kepada tetangga. Tanamkan tata cara beretika yang baik sehingga orang akan respek terhadap kita karena kita menghormati orang lain. Tidak ada manusia yang kemudian menjadi dianggap rendah karena menganggap orang lain istimewa. Tapi justru dengan mengistimewakan orang lain, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan kemuliaan kepada kita semua. Yang keempat, bersatu di dalam bermuamalah. Ini sangat luas. Tetapi kita perhatikan bagaimana kita soal memberikan pendidikan kepada anak, bagaimana memberikan kesempatan di dalam kehidupan kepada istri, dan bagaimana istri terhadap suami bisa memperlakukan di dalam bermuamalah ini dengan baik. Tujuannya adalah yang penting sama-sama untuk meraih keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang berikutnya, dalam hal menegakkan yang ma'ruf di dalam kehidupan ini, kita sebagai makhluk Allah subhanahu wa ta'ala yang diciptakan sebagai makhluk sosial harus menjadi inisiator, harus menjadi pelopor dalam masyarakat, di dalam menegakkan kehidupan yang ma'ruf, kehidupan yang dicintai oleh Allah, kehidupan yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sebaliknya yang terakhir, kita pun harus menjadi pelopor bagi mereka yang ingin menghancurkan, bagi mereka yang ingin melakukan kemunkaran. Kita bendung sekuat tenaga, kita bendung dengan berbagai cara, kita bendung dengan berbagai kemampuan yang kita miliki. Tetapi harus hati-hati, kita tidak boleh main hakim sendiri. Ketika melihat suatu kemunkaran yang ada di lingkungan kita, kita tidak usah melakukan main hakim sendiri. Laporkan kepada yang berwenang supaya bisa mengatasinya. Laporan kita terhadap yang berwenang merupakan bagian dari tindakan kita untuk menghancurkan, untuk menjaga supaya masyarakat kita tidak terkena dengan tindakan kemunkaran. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Mudah-mudahan kita semua bisa menciptakan keluarga yang penuh dengan persatuan, persatuan di dalam akidah, persatuan di dalam ibadah, persatuan dalam berakhlakul karimah, persatuan di dalam bermuamalah, persatuan di dalam menegakkan yang ma'ruf, dan persatuan di dalam menghancurkan kemunkaran. Demi apa? Tujuannya satu, untuk meraih keriduan Allah subhanahu wa ta'ala. Keriduan Allah dalam kehidupan dunia ini dan keriduan Allah dalam kehidupan akhirat yang kekal dan abadi. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.